Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan memperolok-olok agama. Ini menjadi kata kunci dari viralnya kue kelepon kemarin. Ya karena kita lihat, kita tahu sendiri pada akhirnya yang ramai di media adalah olok-olok. Jadi saling memperolok. Yang itu ditujukan kepada salah satu kelompok. Kalau ditujukan kepada salah satu kelompok, maka yang mengolok-olok itu adalah kelompok yang berseberangan. Begitu kan? Nah, ini yang berbahaya. Allah juga kan sudah mengingatkan di surat At-Taubah ayat 65 bahwa kita jelas dilarang mengolok-olok agama. Di surat yang lain pun kan disebutkan jangan mengolok-olok suatu kaum. Karena bisa jadi kaum itu lebih baik dari kita. Ini kan lantas kemudian dibuat menjadi meme, dibuat menjadi lelucon. Secara sadar atau tidak sadar, kah itu akan masuk ke alam bawah sadar kita dan kemudian membuat sudut pandang kita menjadi berbeda ketika melihat hal-hal yang berbau dengan Islam, yang hal-hal yang berbau dengan syariah. Karena jelas, kita lihat saja sebetulnya bagaimana itu kue kelepon diadukan dengan kurma, bahkan di bawahnya ditulis toko syariah kami. Apa-apaan ini kan? Makna yang terkandung di dalamnya itu adalah kurma itu Islam, kurma itu Arab, gitu kan. Kue kelepon itu tradisi, kue kelepon itu warisan leluhur. Nah, maka ini adalah sebuah upaya untuk membenturkan Islam dengan tradisi. Kan sebetulnya tidak begitu. Islam masuk ke Indonesia justru melalui tradisi di sini. Maka ini jelas upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak menyenangi pada berkembangnya umat Islam. Nah, sebetulnya kan yang kasihan yang gak sadar gitu. Kalau yang sadar ini kan yang berbahaya. Siapa yang gak sadar? Itu kita lihat teman-teman kita sendiri. Mulai kemudian memperbincangkan dengan secara tidak sadar, kemudian dibuat menjadi lelucon bahwa makanan mah tidak punya agama. Aduh. Nah, yang berbahaya kan kita lihat bagaimana proses itu kemarin kemudian menjadi besar, jadi viral. Ya karena diangkat oleh akun-akun influencer yang pengikutnya banyak. Dan setelah ditelusuri, ada 3 akun besar yang mengangkat ini dan kemudian membuat perbincangan menjadi sangat ramai. Pertama, akunnya Denny Siregar. Yah, ini mah udah pola kan. Dari dulu orang yang mengaku muslim tapi kerjaannya selalu mengolok-olok umat muslim, terutama umat muslim yang selalu berusaha untuk menegakkan syariah, untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di Indonesia. Yang kedua, akunnya Uus, komedian. Saya kira kalau ditelusuri juga sama gitu kan. Muslim yang selalu nyinyir pada upaya-upaya untuk menegakkan Islam di bumi Indonesia ini. Menegakkan kembali panji-panji Islam di negeri ini. Yang ketiga, Tretan Muslim. Tuh, namanya saja sudah Muslim. YouTuber. Tapi ya sama juga lah. 11, 12, 13 itu sama Denny Siregar dan Uus yang selalu nyinyir pada apa yang umat Islam garis lurus lakukan. Nah, bayangkan sahabat semua. Ini muslim mengolok-olok muslim lainnya. Padahal orang yang mengolok-olok perilaku Islamnya itu akan masuk kategori fasik. Artinya sudah jelas bukan sebuah kepatutan. Dan ini repotnya, berbahayanya lagi. Kalau sudah masuk pada wilayah nantinya mengolok-olok agamanya, ajaran Islamnya, maka itu akan menjadi murtad. Ada sebagian yang bilang, janganlah mencap kafir, mencap murtad pada orang lain, karena kita tidak pernah tahu bagaimana hubungan religinya, hubungan spiritualnya dengan Allah.
Iya, urusan kita dengan Allah adalah urusan kita. Tapi ketika itu melibatkan sosial, ketika itu melibatkan masyarakat, maka masyarakat pun berhak untuk mengingatkan. Karena Islam adalah juga agama yang rasional sekaligus agama yang mengatur hubungan-hubungan sosial. Maka ketika kita melihat fenomena kue klepon kemarin, kan itu menjadi sesuatu yang tidak rasional. Kalau tidak rasional ya memang tidak islami. Gampangnya ini kan dibuat oleh satu kelompok, kelompok itu pula yang mengolok-olok, dan kemudian pengaruh itu menyebar di kalangan netizen yang terpengaruh ikut mengolok-olok. Padahal nggak ada gitu, faktanya nggak ada orang yang jualan kemudian dia mengatakan kue klepon tidak islami. Akunnya pun nggak jelas dari mana. Bahkan sempat ditelusuri oleh komunitas anti hoax, itu kan dari akun fanpage-nya Edwin Rabani 2. Duanya pakai Romawi. Saya sempat lihat isinya, postingan-postingan sebelumnya ya postingan-postingan bermuatan politis yang seringkali memojokkan umat Islam. Artinya kan jadi terbaca. Ada juga rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang kemudian menjadi mengingatkan kita untuk sudah jangan terjebak dengan isu murahan seperti ini, isu receh ini. Nah, satu sisi saya setuju, sepakat, ini jangan diperpanjang, kan semakin memperuncing kerukunan umat Islam dan umat-umat lainnya tentu akan terkait. Tapi di sisi lain saya melihat justru ini harus dikuatkan pembelajarannya gitu. Kita harus ambil hikmahnya bahwa ke depan, fokusnya kan kita ke depan bukan ke belakang. Hati-hati terhadap postingan-postingan yang tidak rasional. Jangan lantas kemudian dengan alasan mempertanyakan, kan itu awalnya begitu, ini benar gak postingan ini benar gak, dan kemudian terus menyebar. Padahal kita pakai logika sederhana saja itu udah pasti gak benar gitu. Kedepan ketika ada postingan-postingan seperti ini, ketika rasio kita sudah bilang ini tidak benar, sudah stop saja. Gak usah dibahas, gak usah ditanyain gitu. Karena semakin ditanyakan, semakin dibahas, kemudian ini semakin viral. Dan kita tahu bagaimana kemampuan daya menangkap informasi masyarakat kita kan beragam gitu. Nah, kita yang tahu, kita yang paham, stop di kita. Kemudian kalau perlu kita counter dengan hal yang sebaliknya. Kan ini kemudian langsung mengaitkan dengan bagaimana katanya kata data atau kata kita itu yang memang juga seringkali tendensius fanpage ya di Facebook itu mengatakan bahwa bagaimana mungkin mau jadi rahmatan lil alamin, rahmatan lil kelepon saja belum mampu. Nah, kan mulai mengolok-olok ajaran, bukan sifatnya mempertanyakan, tapi nuansanya, kesannya ya bisa kita tangkap. Ini kan sebuah pancingan untuk kemudian nanti oleh netizen dijadikan olok-olok pada ajaran agama atau pada sebagian umat Islam yang teguh pada syariah. Nah, ketika ada 3 influencer besar yang membuat viralnya kue klepon tidak islami ini, maka ini pun sama pembelajaran. Saya kira, saya berharap buat orang-orang yang punya pengikut banyak untuk mari berjuang untuk melawan itu. Ya tentu di sisi lain kita berharap 3 orang ini juga bertaubat ya, untuk tidak lagi mengolok-olok ajaran Islam, untuk tidak lagi mengolok-olok kelompok yang berusaha menegakkan ajaran Islam. Karena kan memang mereka juga akhirnya menjadi kesulitan ya, ketika mereka berusaha membenturkan Islam dengan Pancasila, maka ternyata setelah dikaji, setelah dibahas oleh para pakar dan ahli, bahwa Pancasila itu justru nafasnya nafas Islam, karena diambil juga dari ajaran-ajaran Islam di
disusun, dibentuk oleh para pendiri bangsa ini, referensinya ya Al-Quran gitu. Mereka akan selalu mencari celah dari sisi mana mereka bisa menurunkan derajat orang-orang yang terus berjuang di jalan Allah. Nah, kemudian mereka bilang, ya kami pun sama berjuang di jalan Allah, tapi dengan jalan yang berbeda. Ya kita lihat saja dampaknya. Apakah ini banyak jalan menuju Roma atau salah jalan? Istilahnya banyak jalan menuju Roma. Saya kira itu yang dilakukan peran-perannya. Di satu sisi di sini oleh Habib Rizik dengan kuatannya pada syariah. Kemudian di wilayah sebelah sininya ada Agim gitu kan, yang kemudian pendekatannya lebih soft, pendekatannya lebih kepada ketauhidan. Sebelah sininya juga ada Ustaz Abdul Somad yang sangat kuat dengan dalil-dalil Quran dan sejarahnya yang menguatkan pentingnya berjuang dalam panji-panji Islam. Nah ini baru berbeda jalan menuju satu tujuan. Tapi kalau alasannya bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, maka kemudian juga harus mengakomodir berbagai kepentingan umat non-Islam, kemudian malah dia sendiri kerjaannya olok-olok kelompok Islam lainnya yang sedang berjuang, maka balik lagi patokannya secara rasio kita bagaimana, secara logika sederhana kita menangkapnya seperti apa. Kalau jadinya malah berbenturan, kan berarti bukan sinergi, kan berarti bukan melengkapi, tapi ini menjadi kerikil yang menghambat perjuangan umat Islam. Akhirnya dua hal yang saya kira bisa disampaikan. Pertama, mari kita sudahi pembicaraan ini, jangan lagi diolok-olok, karena itu sudah jelas itu hoax. Ini adalah upaya adu domba umat Islam, karena terbukti akhirnya sesama umat Islam berseteru. Yang kedua, pelajaran penting bahwa ke depan kita harus lebih menggunakan penyaringan ketika ada postingan-postingan yang kelihatan yang meragukan, memojokkan umat Islam. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk meng-counter, maka stop saja di Anda, di sahabat semua, jangan disebarkan. Tapi jauh lebih baik ketika kita semua, sahabat semua, muncul ke depan, tampil, sampaikan, lawan statement-statement itu dengan statement-statement kita yang memang selalu berusaha untuk istiqomah menjalankan ajaran-ajaran Islam.